Kapolsek Patumbak, Kompol Yasir Ahmadi, bersama Panit 2 Unit Binmas Patumbak, Aibtu M. Sinitonga, Aibtu Jansen Nadea, Babin Kamtibmas Marindal 2, Aibtu T. Sinaga, dan Aibtu B. Hasibuan dari Unit Patroli Patumbak, serta unsur perangkat Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, melaksanakan kegiatan Jumat Barokah yang merupakan program Kapolsek Patumbak. Kegiatan dilaksanakan di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan Jumat Barokah ini menyasar masyarakat yang kurang mampu, seperti rumah tangga, kedua pasangan tua, Bapak Geger dan Ibu Sinem. Keadaan rumah yang dihuni oleh kakek dan nenek ini, di mana dinding rumah yang terbuat dari tepas, atap seng, sebagian sudah bocor, dan lantai tanah. Ketika hujan deras, rumah tersebut banjir seperti waktu berkunjung. Rombongan Kapolsek memberikan bantuan berupa 2 karung beras, 1 papan telur, 1 kartun mie instan, 2 pasang pakaian, dan 3 kg minyak makan dan amplop yang diberikan oleh Kapolsek. Sementara itu, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Polsek Patumbak terhadap masyarakatnya. Kegiatan Jumat Barokah ini sesuai dengan arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Thank you.